jadi memang yang khusus pekerja yang di sini tetap kita berlakukan aktivitas, mereka tetap beraktivitas di lokasi wisata, mereka melakukan perbaikan-perbaikan, kemudian beberapa fasilitas-fasilitas penambahan, tapi dengan standar yang diperlakukan, dengan tetap menjaga jarak, kemudian hal-hal yang penting untuk pencegahan corona ini. Tapi prinsipnya yang khusus karyawan atau pegawai di wisata sawah ini hanya pengunjung dan para tenant ya, yang jualan-jualan di sini yang kita lakukan. Tapi khusus yang karyawan atau pegawai di sini itu, dan itu pun tidak semua memang, khusus bagian kebersihan dan bagian perbaikan-perbaikan itu yang kita lakukan. Thank you.